saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya. Kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Klik kirim, alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Dan setelah dana masuk 1,3 JT bolehlah dicairkan. Beginilah trik membuka amplop Google AdSense. Saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya, kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Klik kirim, alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Dan setelah dana masuk 1,3 JT bolehlah dicairkan. Beginilah trik membuka amplop Google AdSense. Saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya, kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Klik kirim, alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Dan setelah dana masuk 1,3 JT bolehlah dicairkan. Beginilah trik membuka amplop Google AdSense. Saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya, kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Klik kirim, alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Dan setelah dana masuk 1,3 JT bolehlah dicairkan. Beginilah trik membuka amplop Google AdSense. Saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya, kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Klik kirim, alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Dan setelah dana masuk 1,3 JT bolehlah dicairkan. Beginilah trik membuka amplop Google AdSense. Saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya, kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul di surat PIN Anda. Klik kirim, alamat pembayaran Anda sekarang telah diverifikasi. Dan setelah dana masuk 1,3 JT bolehlah dicairkan. Beginilah trik membuka amplop Google AdSense. Saat saya menerima surat yang berisi PIN, yang kebetulan kenal dengan petugas pos dan langsung diantar petugas posnya, kabar gembira pun tiba, kemudian saya ikuti petunjuk berikut untuk memasukkan PIN di akun AdSense. Login ke akun AdSense, klik pembayaran, pemeriksaan verifikasi, masukkan PIN persis seperti yang muncul